Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Randes Joko Susilo, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK UMI di bawah naungan Yayasan Wakaf Al-Azkar. SMK UMI beralamatkan Jalan Alun-Alun Empang nomor 3, Kota Bogor Selatan. SMK UMI adalah sekolah swasta jurusan asisten keperawatan. Adapun visi dan misi SMK UMI Kota Bogor. Visi, menghasilkan generasi yang berakhlak mulia, profesional, dan berkemampuan optimal di bidang kesehatan. Misi, menjadikan SMK UMI sebagai lembaga dakwah berbasis pendidikan dengan 1. Menumbuhkan membiasakan perilaku religius di dalam profesi, lingkungan sekolah, dan masyarakat. 2. Membangun budaya jujur, disiplin, dan pengabdian. 3. Mendidik tenaga asisten kesehatan yang terampil dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan di bidang kesehatan. Saat ini SMK UMI membuka pendaftaran bagi siswa-siswi SMP sederajat tahun pelajaran 2020-2021. Bagi para pendaftar bisa menghubungi kami atau mengakses di website kami smkumibogor.sch.id atau melalui WhatsApp 0878-8840-4704 atau dapat mengakses sosial media kami di Instagram @smkumibogor. Kami tunggu kehadirannya siswa dan siswi di SMK UMI Bogor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindu sebagai Kepala Program Keperawatan. SMK UMI memiliki jurusan asisten tenaga kesehatan khususnya di bidang keperawatan. Kami menggunakan model pembelajaran 4 tahap. Yang pertama, menggunakan pendekatan berfokus pada siswa sesuai dengan kurikulum 2013. Lalu yang kedua, kita menggunakan strategi discovery learning secara grup untuk melatih skill peer teaching siswa. Lalu tahap ketiga, kami menggunakan metode demonstrasi praktik secara individual. Lalu tahap keempat, kami juga menggunakan teknik untuk memantapkan generic skill dan specific skill siswa bekerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas di Kota Bogor. SMK UMI alhamdulillah sudah memiliki gedung sendiri di mana fasilitas terkait dengan kejuruan kami sudah memiliki lab mandiri untuk bisa uji kompetensi secara mandiri, ruang inventaris produktif, school hall yang memang didesain, disimulasikan sesuai seperti rumah sakit. Lalu kami juga memiliki lab komputer untuk menunjang uji kompetensi teori secara online. Bagi siswa-siswi yang berminat menjadi asisten tenaga kesehatan keperawatan, dapat mendaftar dengan mengakses website kami www.smkumibogor.sch.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Helmia Sakila. Saya siswa SMK UMI Bogor. Mengapa saya memilih masuk jurusan asisten keperawatan di SMK UMI Bogor? Karena SMK UMI Bogor mengadakan kegiatan pembelajaran kelas kecil yang membuat pelajar di SMK UMI Bogor lebih mudah dalam kegiatan belajar dan mengajar. Tidak hanya itu, SMK UMI Bogor juga menguatkan ibadah keislaman kita dengan adanya kegiatan keagamaan di pagi hari seperti tadarus dan duha. Sehingga SMK UMI Bogor mampu menciptakan asisten keperawatan yang unggul, kompeten, dan profesional. Tunggu apa lagi? Yuk, mari bergabung bersama kami di SMK UMI Bogor.